Halo teman-teman, welcome back bersama saya, Bang Ihsan. Jadi pada video kali ini kita akan meneruskan game Kingdom Rush Frontiers yang di episode kemarin kita menghadapi satu level yang tidak begitu sulit ya. Tapi ya, meskipun nggak begitu sulit tapi tetap menantang ya. Dan di episode kemarin kan kita bertemu dengan hero baru ya. Meskipun heronya tidak bisa kita beli dan tidak bisa kita pakai, tapi itu adalah hero gratisan dari sistem ya, dari NPC. Dan apakah di episode kali ini kita akan menghadapi musuh baru atau kita akan menghadapi level boss guys ya? Karena sepertinya kita hari ini akan menghadapi level boss, maka kita harus serius ya. Oke. Jadi langsung saja kita akan menuju ke dalam gamenya. Oke, kita sudah masuk ke dalam gamenya, jadi kita start dan slot pertama, sip. Oke, ini kemarin sudah ya, yang kita mendapatkan hero gratisan itu. Dan ini Ember Spike Depths, sepertinya ini adalah level baru dan kita akan sepertinya menghadapi boss ini guys ya. Jadi langsung saja, boom. Oh, finally. Itu Hammerhold yang di level pertama ya, yang palunya dicuri itu. Dan ini tongkatnya Vesnan ini, dari yang Kingdom Rush yang awal-awal itu guys. Wake up. Wake up. Oke. Ini namanya Malagar ini ya, bukan Vesnan ya. Membawa tongkat Vesnan dan juga membawa palu Hammerhold. It's showtime. 1.500 uang, banyak banget. Kita upgrade. Musuhnya masih muda nih guys, Saurian Broadguard ya. Ini juga. Oke. Okay. Yang kita upgrade ini sama ini. Oke, okay. 0 rupiah ya. Kita langsung aja aja. Boom. They won't see me coming. According to plan. They won't see me coming. Seperti apakah boss di level ini ya, guys ya? Oke. Okay. Wow, wow, wow. Freedom. Oke, okay, kita tahan dan kita beli ini di sini. Oke, okay, satu. Kita arahkan agak majuan sedikit di situ. Ini kita langsungkan saja. Ini juga satu. Ini juga sip. Maju sedikit. Ini di sini. Oke. Untuk sementara seperti ini dulu setup kita. Oke, masih aman ya. Nah, oke, next. Kita langsungkan apa enggak guys? Ini kita upgrade ya. Oke, kita langsungkan saja, sip. Ini kita upgrade, bentar. Oke, sip. Wow, 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 wow. Oh, merepotkan juga ini musuh-musuh ini. Waduh, nggak ada otak ya. Ini kita beli mic ya di situ. Kita upgrade. Waduh, ternyata di sini. Ntar jangan kita langsungkan karena keadaannya masih berbahaya ini guys. Masih berbahaya guys. Ayo, seharusnya bisa ini. Waduh, lemah banget hero kita ya. Ini, oke. Okay. Kita langsungkan, ayo, nah. It's showtime. Oke. Okay. Pertahanan kita masih lemah ya. Kita masih butuh mengupgrade beberapa. Setelah itu kita upgrade ini menjadi Necromancer.
Oke. 300 ya. Butuh 300. Banyak banget. Kita pertahankan. Waduh, ada yang lewat. No, man. Waduh, ada yang lewat ternyata. Waduh. Oke, Necromancer ya. Kita langsung kan. Kok bisa-bisanya lewat. Ini kita beli mech tapi kita masih belum punya cukup banyak uang. Nah, ini bisa. Sip. Ini kita upgrade ya, sebentar. Oke, langsung meninggal, guys. Sekali tusuk dengan hero kita. Ini juga sebentar lagi meninggal ini. Oke, ini kita upgrade 240 nanti. Oke, bisa. Bisa ini. Oke. Langsung meninggal dia ya. Hero kita mantap-mantap juga. Ini kita langsung kan. Nah. Lalu kita beri bentar, jangan dulu. Ini saja ya. Satu dan dua. Oke. Ini gua mau beli itu, guys. Archer di sini ya. Tapi masih belum punya uang. Sambil proses. Nah, ini kita sudah punya uang. Tinggal beli archernya. Nah. Oke. Banyak banget musuhnya. Waduh, apakah bisa ini? Oh, bisa ya. Ini kita upgrade, upgrade musuh terbang soalnya. Oke, langsungkan saja musuh terbang mudah. Musuh terbang ini mudah, guys ya. Nggak perlu takut dengan musuh terbang. Ini kita jadikan Necromancer untuk memperkuat lini belakang. Perlu banget soalnya. They won't see me coming. Bentar. Ini saja yang kita upgrade. Kita langsungkan. Sip. Ini nggak usah kita upgrade dulu. Nanti saja. Ini 160 harus kita upgrade nih, guys. Paling banyak sasaran mereka di tengah ya. Oke, ini kita upgrade. Ini damage-nya 2688. Ini 3055. Oke lah, no problem. Ini kita upgrade. Nah, 5194. Sakit ya, lumayan. Oke, ini juga jangan sampai kelupaan. Oke, bentar. Masih belum aman. Kita langsungkan saja. Ini kita upgrade. Oke, sudah aman ya. Tengah juga ada hero kita, jadi seharusnya sangat aman. Ini kita beli satu. Nah. Damage-nya masih belum terasa, guys. 917 ya. Waduh. Ini yang merepotkan nih, Saurian Brute ini, guys. Oke, meninggal. Nah, ini kita tebang, ini kita beli satu. Oke. Nah. Masih ada 3 slot kosong, guys, di sini. Nanti kita enaknya beli apa ya. Tapi sebelum itu kita upgrade ini. Nah, ini juga kita jadikan armik ya. Oke. Ini sudah jadi. Kita langsungkan saja. Sip.
ini kita upgrade ya, kita perkuat ya. Lemah sekali kalau seperti ini. 917 nggak ada sakitnya sama sekali. Nah lumayan ya, 2244 lumayan, udah agak enakan dikit. Ini lagi dikalikan 66 ya, mantap, lebih mantap lagi. Ini langsung kita jadikan battle mecha guys. 2861 damage-nya agak sedikit berkurang ya, iya tapi nggak apa-apa. Tiga, 67, oke. Okay. 375 mas. Jangan kita langsung kan dulu. Ini masih berbahaya guys. Tuh. Masih berbahaya guys. Ini, oke. Okay. Battle Mecha online. Online, yes. Ini kita langsung kan. Wow, 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 wow. Ya ampun guys, gue nggak lihat guys, maaf. Tagam and fragam. Oke, 220. Waduh, harus lebih gua perhatiin ya. Waduh, ini kesempatan kita cuma satu lagi ya. Kalau kita jebol lagi, sudah bintang 2 kita. Ini kita masih bisa mendapatkan bintang 3 ya, 18. Nah, kita upgrade. Hail to the king, baby. Nyawa 18 masih bisa mendapatkan bintang 3 ya. Wow, wow. Boom, boom, boom. Oke, gitu saja terus. Oke, terkena stun lagi, mantap. Oke, sudah selesai. Ini kita upgrade. Battle Mecha online. Battle Mecha online, yes. Target acquired. 5. Mantap gak ini guys? Oke. Okay. Oke. Okay. Kita langsung. Oh, bentar, bentar guys. Hampir saja ya. Ini kita beli. Oke. Okay. Ini juga sebaiknya kita beli ya. Tapi nanti dulu atau sekarang saja nggak apa-apa ya. Oke, kita langsungkan guys. Oke. Oke, kita upgrade. Sip. Ini juga kita upgrade. Sip. Ini average, ini very slow. Oke, boleh, boleh. 120, ini kita upgrade. Situasi masih aman. Ini kita upgrade setelah ini. Oke. Okay. Ini kita jadikan Battle Mecha Online lagi. Battle Mecha Online 375. Ayo. Oke. Okay. Oke. Okay. Kita taruh di sini. Nah. Oke okay guys, seperti itu ya. Mantap, ini juga kita jadikan Battle Mecha Online. Oke, okay. Kita taruh di sini ya. Ya agak maju dikit. Di sini, oh. Nah, kita langsungkan saja ya. Apa? Masih ada tower kosong, kita beli sini di sini. Oke. Okay. Ini kita beli 1, 2, 3. Cukup 1 saja guys. Bentar, masih belum. Seperti kembang api guys, boom 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 boom, meledak meledak terus.
Oke, satu, dua, tiga, empat, ini nggak usah ya. Oke, seperti itu. Ini kita beli ini. Was misi satu. Penting itu kan? Penting banget. Tuh. Ini juga ya. Tapi masih belum. Sabar dulu. Oke. Misil pengejar. Gak pernah luput. Ini juga kita beli. Ini juga kita beli 300 ya. Boom. 300 iyo. Ini kita beli, nah bisa. Musuh terbang, apa kita langsungkan saja guys? Tapi ini masih belum kelar ini. Oke, langsungkan saja, nggak apa-apa. Ya. Oke, ini satu. Misilnya nggak pernah luput ya. Itu yang gua suka. Ini kita beli lagi biar double. Nah, biar bisa menembakkan 4. Oke. Oh, 4, mantap sekali. Ini juga ya 250. It's okay. Nah, tinggal ini saja. Setelah ini kita harus hemat-hemat uang guys. Nah sudah, seperti ini dulu ya. Uangnya akan kita tabung. Buat apa? Kalian nanti pasti tahu guys. Nah, oke, mantap banget ini guys. Battle Mecha Online ya. Oke, kita punya banyak uang guys. Kita langsungkan apa enggak? Jangan dulu ya. Terlalu berbahaya ya. Ya, 1000 guys. Kita punya tabungan banyak guys. Ini kita langsungkan ini. Karena nanti uangnya akan sangat diperlukan ini. Sangat meriah ya. Oke, jangan sampai lewat ya. Oke. Ini jangan sampai lewat. Oke. Rp2.000 banyak banget uang kita guys. Wow. Oke. Meriah sekali. Seperti kembang api. Oke. Masih ada Saurian Brute. Ini yang sangat berbahaya, harus dibunuh dulu. Ini merepotkan, ini berbahaya. Oke. Wave 15, setelah ini kita akan menghadapi boss ini, guys. Uang kita juga 3000, banyak banget. Ya ampun. Tapi kita nggak boleh boros ya. Oke, terus ya. Oke, ledakan terus. Mantap sekali. Oke, persiapan kita sudah mantap kan. Ini juga sudah, ini juga sudah. Oke. Sip. Malagar 4000. Wow, banyak banget, 4000 guys. Ini sebentar lagi meninggal. Oke, ayo bos. Unlimited power. Look, it's moving. It's alive. Master, please help me.
malah dibunuh. Pathetic. Siapa nama bosnya ini? Now I will consume this world. Wow. Namanya siapa guys? Umbra ya. Ini Seed Elemental. Umbra. Wah ini dia. Ayo, bunuh bosnya. Namanya Umbra ya. Nyawanya 9000. Itu oke. Yang Seed Elemental ini 360. Seed Elemental. Oke, dia kesini ternyata. Umbra. I am every nightmare you have ever had. Iya kah? Sebaiknya sakit juga ya. 200-300. Gila. You and your apa ya? Oke. Enggak mati, guys. Oh, jadi gumpalan-gumpalan apa itu? Gumpalan-gumpalan lumpur. Wantu Umbra is coming for you. Nah, ini guys alasannya, guys. Kita harus menghemat uang ya. Karena dia bisa menghancurkan tower-tower kita seperti itu. Oke, dihancurkan lagi ya. Gila. Nah, itu alasannya, guys. Kalau kita hemat-hemat uang, uang kita 4000 ya masih aman. Waduh, 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 dihancurkan lagi. Waduh, ini yang paling penting guys, dihancurkan guys. Ya ampun, ya ampun. Yang ngincernya. Boleh-boleh juga. Ya ampun, dihancurkan terus dong. Ya ampun. Ya ampun, habis kita upgrade dihancurkan lagi guys. Gak ada otak. Oke tetap. Waduh, uang kita sudah menipis guys. Awas berhati-hati. Tadi 4000 sekarang 400. Penurun yang sangat melonjak ini. Turunnya enggak ada. Wah, oke. Okay. Waduh. Necromancer kita hilang, guys. Enggak ada otak. Ya, wow, wow. Eh, dong bunuh kita beri meteor biar aduh enggak mati, guys. Tinggal sedikit lagi. Oke, okay, oke. Okay. Ini kita beri archer. Bentar, bentar. Archer, archer. Oke. Ayo, ayo, ayo. Cepat, 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 cepat. Bunuh, 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 bunuh. Waduh guys, tinggal sebentar lagi gak meninggal dong. Now I will consume this world. Aduh, dirusak terus. Aduh, tower kita. Waduh, kampret juga ini bos ya. Benar-benar dah. Ini, bentar lagi meninggal ini. Oke. Dari 4000 menjadi 100 ya uang kita. Gila sekali ini bos. Tapi kita sudah tamat nih guys. Hurra, hurra, victory. Nah, ini rajanya sudah senang ya. Menang kita. Itu ada necromancer, ada pasukan, ada armik, terus ada yang battle mecha online yang mengendarai. Terus ada yang apa itu? Extrover juga ada. Ini Templar juga ada, banyak ya. Sudah selesai nih guys. Sudah tamat ini guys. Klik here, don't skip. Please. Please don't.
kita skip saja, terlalu lama. Apa ini? Waduh, tongkat Vesnan dicuri lagi, guys. Sudah senang-senang pasukannya menang ya, tapi ternyata ada musuh lagi. Iya, waduh. Ini sebenarnya sudah tamat ini, guys. Tapi masih ada level tambahan ya. Dark Light Depths dan ini Bone Spur. Kita upgrade dulu ini. Oke, seperti itu dulu. Ya. Oh, ini ada lagi. Porter Tuga. Oke, 3 ya. Oke guys, sekian dulu video kita kali ini ya. Dan di episode kali ini kita menghadapi boss terakhir. Tapi meskipun ini adalah boss terakhir, kita masih memiliki level-level yang lebih sulit lagi ya, yaitu level bonus lah istilahnya ya. Dan seperti yang kalian lihat tadi, bossnya itu sangat-sangat merepotkan ya. Jadi setelah kalian sampai di wave ke-15 atau wave ke-14 lah ya, kalian itu harus bisa untuk menabung uang guys ya. Karena apa? Karena bos ini bisa menghancurkan tower kalian ya. Kalian lihat, tower yang sudah kita bangun dengan susah payah dihancurkan dengan sekali laser ya. Dan fungsinya itu agar kita bisa membangun ulang kembali ya. Kita kan sudah menabung uang dari wave 14 dan 15 dan kita tadi mendapatkan uang 4000 kan ya. Jadi setelah bosnya itu menghancurkan tower kita, kita bisa membangun ulang guys ya. Seperti itu fungsinya. Dan terima kasih banyak buat kalian yang sudah menonton video gua. Tetap stay tune aja di channel gua, karena meskipun gamenya sudah tamat, gua akan selesaiin semua level bonus yang ada sampai selesai ya. Dan kita akan bertemu di next video. Bye bye.